Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam channel Aryo Garden. Channel yang membahas semua kegiatan Bougainvil, mulai dari tanam stek, pembungaan, perimbunan, pemangkasan, hingga akhirnya menjadikannya bahan bonsai. Jadi, di video kali ini, saya akan menunjukkan inilah taman dari Aryo Garden yang gak seberapa ini ya. Tapi semoga video-video dari Aryo Garden, tips-tips dari Aryo Garden itu bisa bermanfaat untuk pecinta Bougainvil dimanapun Anda berada. Semoga saran-saran dari saya tadi itu bisa membantu dari permasalahan kalian dalam merawat Bougainvil. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan salah satu Bougainvil yang mengalami perubahan ya. Perubahan atau apa itu ya? Saya pun kurang paham, mungkin kalian paham. Ada jenis dari Bengawan Solo yang memiliki kelainan ya, kelainan warna bunga. Jadi langsung saja saya tunjukkan apa hasil dari Bougainvil tadi yang saya bilang ya, kelainan bunga pada tanaman Bougainvil Bengawan Solo tadi. Nah ini saya pun belum tahu nih apa penyebabnya, kok bisa seperti ini, faktor apa kok bisa seperti ini. Mungkin dari teman-teman semua ada yang tahu, ada yang paham, ada yang pernah mengalami ini dan tahu solusinya, mohon, saya sangat mohon kepada kalian semua beri saran kepada saya ya di kolom komentar ya, saya tunggu ya. Baik, langsung saja saya tunjukkan yuk apa Bengawan Solonya yang mengalami perubahan. Yuk. Nah di sini ada jenis Bengawan Solo, misalnya seperti Bengawan Solo yang ini. Nah ini Bengawan Solo yang memang biasa dimana-mana, warna Bengawan Solo itu seperti ini ya kan, cenderung warna pink ke putih-putihan ya. Dan di tempat saya ini juga ada Bengawan Solo yang saya stek dan sudah mulai bunga, tapi menghasilkan bunga seperti ini. Nah bisa kalian lihat ya, ada yang berwarna merah. Ini asli, bukan rekayasa ataupun editan. Bisa kita lihat nih, saya dekatkan batang lagi. Nah ini asli ya, asli ya, asli. Nah saya pun heran, kenapa warnanya bisa berubah menjadi merah, padahal dari Bengawan Solo ini sedikit pun dia nggak memiliki warna merah ya. Dia memiliki warna pink dan yang lainnya juga berwarna pink. Hanya satu pelopak itu, hanya tiga pelopak ya, satu tangkai tiga kelopak, 1, 2, dan 3 yang memiliki warna merah, sedangkan yang lainnya itu warnanya sama. Nah saya pun bingung ini, kenapa bisa warna lain sendiri sih seperti ini. Mungkin teman-teman semua di luar sana ada yang pernah mengalami mutasi gen seperti ini, ataupun perubahan warna pada Bougainvil-nya, mau itu Bengawan Solo, Citra India, ataupun apa, ataupun bidadari, atau lokal-lokal yang memiliki warna lain seperti ini. Tolong beri masukan kepada saya, apa penyebabnya kok bisa seperti itu. Tapi alangkah bagusnya kalau semua itu bisa berwarna merah, mungkin itu akan menjadi lebih baik ya, lebih bagus ya kalau semua berwarna merah. Nah tolong ya beri informasinya teman-teman semua di kolom komentar, nanti saya akan ikuti apa yang kalian berikan saran saya kepada komen di kolom komentar nanti. Nah ini saya tunjukkan nah warnanya lain sendiri. Nah jadi bagi teman-teman semua yang pernah mengalami ini, saya tunggu komentar Anda di kolom komentar, apa penyebabnya dan kenapa kok bisa kayak gitu ya. Nah terima kasih ya udah ikuti channel Aryo Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.